Memang dah kenal ke dua orang ni? Kawan sekolah? Kawan baru. Oh, Masya Allah, kawan baru jumpa. Eh, jap. Okey, sorry. Okey, dah kenal lama ke? Baru lusa lepas. Oh, lusa lepas. Lusa tu akan datang. Semalam, sebelum semalam. Dua hari lepas. Masya Allah. Okey, Aswad, Ustazah nak tanya. Hari tu masa banjir, Aswad tengoklah air tu. Tak tengok, masa tu kat Johor. Lepas tu, macam mana tu? Cerita sikit. Kat Johor lepas tu? Kat Johor. Lepas tu, Mak Teh adalah hantar video. Dah rumah dah parah bumbung. Lepas tu, Aswad dah pergi tengok rumah tu sekarang? Dah, belum. Apa yang Aswad paling sayang kat rumah tu? Kat rumah tu TV paling sayang. Memang budak jujur. Subhanallah. Masya Allah, kenapa TV paling sayang? Sebab itu je yang saya. Kalau betul-betul saya akan tengok TV. Okey, Masya Allah. Comel lah kamu ni, Aswad. Insya Allah, ada rezeki Aswad. Nanti akan dapat TV yang lebih baik. Lepas tu, insya Allah nanti Aswad pun tengok TV cerita yang baik-baik. Okey ya? Subhanallah. Okey, Ustazah tanya ni pula. Siapa nama tadi? Zafri Abidin. Okey, Zafri. Apa paling Zafri sayang kat rumah? Bekas pensel sekolah. Bekas pensel sekolah. Sebab apa sayang bekas pensel sekolah ni? Kalau membeli baru bazir pula. Oh, Allah. Itu baik sangat. Kau beli baru bazir pula. Tapi insyaAllah, nanti saya ingat ni nama Aswad, nama Zafri ni. Nanti kita akan hadiahkan bekas pensel sekolah. Tak payah beli, tak bazir. Kita hadiahkan yang baru. Nah, yang macam mana nanti kita bincang. Okey, insyaAllah. Okey, jadi last. Aswad nak nasihatkan apa pada orang-orang, ibu-ibu, makcik-makcik yang hadapi banjir? Sabarlah. Teguh hadapi cabaran ni. Takbir. Akbar. Hebatlah Aswad. Sekali lagi. Aswad ulang. Hebat sangat kata-kata kamu. Sekali lagi. Bersabar. Teguh hadapi cabaran ni. Subhanallah. Sambung sikit. Allah akan bagi. Oh, akan bagi nikmat yang lagi baik. Masya Allah. Bagi apa lagi? Syurga. Bagi syurga kat kita. Amin. Subhanallah. Memang terharu sangat. Okey. Zafri pula. Okey, nasihat. Bukan nasihat. Bagi semangat. Orang yang paling kuat ialah orang yang boleh tahan marah dan sabar. Sebab Allah berada di sisi kita dan berada kat mana-mana saja. Masya Allah. Allah Akbar. Hebatnya. Anak kecil yang melalui tempoh ujian, dia akan mengeluarkan hikmah. Benda-benda yang kita tak sangka. Bayangkan anak kecil ni boleh sabar, dah jadual, sabar, teguh menghadapi cabaran. Allah nak bagi benda yang lebih baik. Safi pula sebut sabar. Sebab orang yang paling kuat adalah orang yang boleh sabar dan orang boleh tahan marah. Kemudian Zafi sebut Allah apa? Zafi sebut Allah ada sentiasa dengan orang yang sabar. Itu firman Allah tu. Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni kedudukan dia bersama dengan Allah. Di dunia Allah bersama dengan dia. Di akhirat kelak dia akan bersama dengan Allah. Di mana? Di akhirat di mana? Di syurga. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu Taala berfirman dalam Al-Quran. Ini penutup dah ni. Nak tutup dah ni. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan ganjaran pahala tanpa dihisap. Subhanallah, tanpa dihisap. Maksudnya orang sabar ni pahala dia tak boleh dikira, tak boleh dihitung, tak boleh ditulis. Banyak sangat pahala. Dan hanya orang-orang yang sabar dengan ujian Allah akan masuk syurga. Subhanallah.